Maisha bocah 5 tahun warga desa Kertopati Kecamatan Mandiagen tenggelam di Sungai Batang Tembesi. Setelah 4 hari tenggelam, Maisha berhasil ditemukan pada Selasa 21 Desember 2021 sekira pukul 12.10 WIB dengan kondisi tewas. Maisha ditemukan sekitar 1 km dari tempat tenggelamnya pada Sabtu sore lalu. Maisha bocah 5 tahun yang tenggelam terseret derasnya aliran Sungai Batang Tembesi di Desa Kertopati, Kecamatan Mandiangin berhasil ditemukan. Setelah tim Basarnas, BPBD, Damkar, TNI, Polri, beserta pemerintah Kecamatan Mandiangin dan desa membantu warga setempat berjibaku melakukan pencarian selama 4 hari. Pada Selasa sekira pukul 12.10 WIB, proses pencarian tim membuahkan hasil dan menemukan jenazah Maisha. Maisha ditemukan mengapung di tengah aliran sungai. Komandan tim evakuasi pencarian bocah tenggelam Firman menjelaskan, jenazah Maisha ditemukan di tengah sungai dalam keadaan mengapung dan tidak bernyawa. Petugas langsung melakukan evakuasi dan memasukkan korban ke dalam kantong jenazah. Korban tadi ditemukan kurang lebih 1 km dari lokasi kejadian, itu pada pukul 12.15. Yang untuk tim yang terlibat itu dari BPBD Kabupaten Merangin, Sarolangun, untuk dari Basarnas, dari Babin Kepinas, Babinsa dan Damkar serta warga setempat. Ini hari berapa bang? Untuk ini hari keempat pencariannya. Sementara Yen Aswadi, Kabid Kedaruratan BPBD Sarolangun menjelaskan, jenazah Maisha ditemukan 1 km dari lokasi kejadian. Usai ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah duka. Pencarian korban yang hanya pada hari lalu, sampai pada hari ini, alhamdulillah pada jam 12 siang tadi, telah ditemukan di lokasi kejadian dari titik nol awal di korban batu lebih kurang 1 kilo. Selamat Riyadi, CTV melaporkan.